Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi jumpa dengan saya. Hari ini kita akan jalan-jalan di suatu desa yang bernama Desa Kedung Batur. Di desa ini kita melihat suasananya masih sangat asri, penuh dengan nuansa pedesaan yang terletak di pinggiran perbukitan, lengkap dengan bunyi-bunyi burung-burung berkicau. Siapa? Oke, di sini terlihat jalannya sangat mulus dan di depan kita ini sebelah kiri adalah Balai Desa dan juga TK. Desa Kedung Batur ini merupakan desa yang terletak kurang lebih 5 km sebelah barat laut dari ibu kota Kecamatan Kuturuh, Kabupaten Purworejo. Dan ini berbatasan langsung dengan utara Desa Sawangan, sebelah timur adalah Kapiteran, sebelah barat itu Kali Kutes, dan juga sebelah selatan adalah Kesawen. Di sini terlihat itu sebelah kiri adalah langsung dengan tebing, sebelah kanan langsung dengan sungai. Sungainya kalau nggak salah itu namanya Kedung Gupit, yang merupakan pertemuan tiga sungai dari Kali Kuntung, Pamerian, dan juga dari Kali Gelagah, Kecamatan Kemiri. Desa Kapiteran juga sudah masuk Kecamatan Kemiri. Wah. Ini terlihat dari jauh itu pasangan sungai, dan juga sebelah kiri terlihat itu juga ada masjid yang sangat megah dengan warna biru Persia. Dan nanti ini juga terlihat sebelah kiri ada jalan yang menuju ke arah atas yang sangat wah, ini seperti tanah puncak lah. Oke, kiranya yang bisa kita sampaikan cukup sekian, semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan juga bagi yang belum pernah ke Kedung Batur silakan bisa melihat suasana di sini, dan juga bagi yang kangen dengan Kedung Batur bisa terobati bagi para perempuan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, Ari Hadari. Sampai jumpa lagi.